Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam seri berikutnya terkait dengan perkawinan beda agama. Nah, dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang pencatatan perkawinan luar negeri setibanya di Indonesia, yaitu berdasarkan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Bahwasanya paling lambat 1 tahun perkawinan harus dicatatkan di pencatat Indonesia. Nah ini, saya melakukan riset terkait ini. Bagaimana praktek pencatatan perkawinan luar negeri terkait dengan perkawinan beda agama tadi setibanya di Indonesia? Bagaimana pencatat perkawinan di Indonesia memberlakukan perkawinan beda agama? Saya melakukan riset di Capil Jakarta. Pertama saya wawancara, menurut para pegawai pencatat perkawinan, akta yang telah mereka peroleh dari luar negeri, akta perkawinannya itu bersifat universal, sehingga apa? Perkawinan yang sudah sah di luar negeri juga berlaku di Indonesia dan di mana saja. Satu, nah itu. Nah, kemudian saya tanyakan lagi, bagaimana tentang perkawinan beda agama? Nah, kembali ke pasal 66, bahwasanya ada celah hukum itu ketika tidak diatur secara rigid dan secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan, kembali ke hukum lama. Nah, ini lagi-lagi ini juga masih berpengaruh itu. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana penerimaan hukum Indonesia terhadap hukum asing, di sini, nah, ternyata dalam prakteknya, dalam pencatatan perkawinan di sini, semua perkawinan luar negeri ini diordner, ya, dirapikan, diregister, kemudian ditata dalam satu ordner itu tidak terpilah antara perkawinan beda agama atau tidak. Semua perkawinan luar negeri ketika datang ke Indonesia, mereka mencatatkan perkawinan luar negerinya, ya, itu berdasarkan undang-undang administrasi kependudukan, bahwasanya ini merupakan tugas pencatatan sipil untuk mencatat semua peristiwa penting yang dialami oleh warga negara. Juga sebaliknya, semua warga negara harus melaporkan setiap peristiwa penting dan meregister, ya, ke kantor catatan sipil. Peristiwa pentingnya apa? Ya, kelahiran, perkawinan, perceraian, migrasi, kematian, ya. Peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan warga negara ini semua tercatat. Nah, jadi di sini pencatatan yang dilakukan terhadap perkawinan WNI beda agama di luar negeri ini bukan pencatatan substantif terkait dengan sah atau tidak. Petugas pencatat perkawinan tidak memeriksa tentang keabsahannya. Dia berpikir bahwasanya ini sudah ada akta dan ini berlaku universal. Nah, sehingga apa? Ya, dengan serta-merta ternyata pencatat perkawinan di lapangan langsung bisa menerima hukum asing. Karena apa? Akta dia katakan berlaku secara universal. Ini, saya juga pernah bertanya kepada pencatatan perkawinan di Jogja, di Solo, begitu. Jadi akta itu berlaku universal. Nah ini, makanya kemudian mereka mencatat semua peristiwa penting, ya, termasuk tadi perkawinan luar negeri, perkawinan WNI yang dilakukan di luar negeri dicatat dalam satu ordner. Yang ini saya katakan hanya merupakan register, hanya pendaftaran, hanya tertib administrasi, tidak terkait dengan sah atau tidak. Jadi petugas pencatat meregister. Jadi dia tidak mengeluarkan lagi pencatatan, tapi akta dikumpul, identitas dan sebagainya. Nah, kemudian
saya merunut bagaimana saya mencari mana perkawinan yang beda agama atau tidak, karena apa, semua di bendel dalam bendel yang sama. Nah, rata-rata saya melihat di Capil DKI Jakarta itu per bulan ada 50 sampai 70 perkawinan luar negeri yang diregister di situ. Kemudian di bendel tersendiri ya, bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, April dan seterusnya, itu satu owner besar itu sekitar 50 sampai 70 perkawinan luar negeri. Nah, ini saya sisir. Mana di antara perkawinan luar negeri ini yang perkawinan beda agama? Indikasinya apa? Kalau ada KTP, kan jelas kelihatan agamanya apa. Ada yang kelihatan agama Buddha dengan agama Islam, agama Buddha dengan agama Kristen dengan agama Katolik. Ini agama Islam dengan agama Kristen. Ini kelihatan di KTP. Atau ada indikasi lain, misalnya suami atau istrinya WNI dengan WNA, misalnya nikah di luar negeri. Nah, pihak WNA-nya misalnya negara barat yang non-muslim, nah ini kan kemungkinan masih beda agama juga gitu. Ini semua campur dalam satu otmer perkawinan, baik beda agama atau tidak, semua tidak dilihat, semua diregister dalam satu otmer ya, di pencatat perkawinan Indonesia. Jadi di sini tidak dipilah apakah perkawinan beda agama atau tidak, sehingga ya banyak orang melakukan perkawinan beda agama lari ke luar negeri karena di Indonesia rumit. Nah, tapi setelah pulang ke Indonesia ternyata pencatat perkawinan dengan serta merta meregister perkawinan mereka tidak melihat beda agama atau tidak. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.